Kapolres Subang AKBP Sumarni belum bisa menjelaskan secara logis penyebab anak hilang di Subang bernama Darel. Seperti diberitakan, Darel tiba-tiba menghilang sejak 24 April 2023 saat tiba di kampung halaman orang tuanya di Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Darel bersama orang tuanya tinggal di Jakarta. Pada hari kejadian, Darel sedang mudik ke Subang bersama orang tuanya. Polisi telah memeriksa belasan orang terkait kabar anak hilang di Subang bernama Darel tersebut, namun, hingga pertengahan Mei 2023, keberadaan Darel belum kunjungan ditemukan. Pernyataan terakhir Polres Subang menyebut, polisi sudah memeriksa 16 saksi, termasuk diantaranya orang tua Darel, keluarga, serta warga sekitar perihal Darel anak hilang di Subang. Anjing pelacak juga sudah dikerahkan ke penjuru kampung. Kemudian, polisi juga sudah memeriksa dan menganalisa CCTV di Kalijati, namun, lagi-lagi upaya polisi itu belum juga berhasil menemukan Darel. Di sisi lain, kedua orang tua Darel sudah tinggalkan Kalijati Subang dan mengikhlaskan kehilangan anaknya tersebut. Selain Darel, di Subang, satu misteri lagi belum terungkap, yakni kasus pembunuhan anak dan ibu bernama Tuti dan Amalia. Kasus itu terjadi di Jalan Cagak pada 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!